Enggak, dia ada lagu, dia kita ini buat lagu, enggak sama. Lagu nak nyaut, aku tak tahu. Sama enggak lagu. Kau ngisi aku, ya salah. Lama-lama hidup sama-sama, makin sangsut juga ini. Ini harus peraturan. Kalau tidak, makin tekun. Barang aja. Kemarin, sabun hilang. Minggu kemarin, sikat gigi patah. Tapi pakai apa? Kitnya juga tuh apa tuh? Terus, baterai tiba-tiba habis, baterai HP. Tidak berani itu masih itu, minggir. Nah, terus, keempat, apa kemarin? Terakhir lagi, udah laku hilang satu. Satu ada. Ini kemana? Betul ya, Nong? Ini nama aku ya, aku ini aku santai. Aku buat lagu, kau buat kopi. Aku kau ya, mau. Nih aku yang buat lagu ni. Sedap tadi nyambung, tak bisa. Aku kan anak nyantai di sini. Kau ajak buat lagu, aku tak bisa buat lagu, kau suka buat kopi. Banyak amat hal kau ni. Halo. Bisa bertiga. Halo, Bu Gubernur. Orang yang bisa buat kopi. Sini orang? Oh iya. Oh iya, makasih. Kata di gunung, kata Sino nyaman berkopi. Tak yakin aku. Tak percaya dengan aku. Mana mungkin gunung-gunung macam ini berkopi nyaman? Oh, aku jangan main-main kan? Tak mungkin kau bisa berkopi senyaman. Jangan berkopi. Tak mungkin, tak yakin aku kau mampu. Kau, ini aku masak. Aku tetap nyaman daging kau ini. Buktikan kalau kau memang jago buat kopi. Buktikan. Oh, nantang aku. Makasih kau nantang aku. Ada kau selamat, aku bikinkan ke kopi awas, ada kau tuntum ya. Buktikan, jangan hanya ngomong lo. Oke, sip. Ini udah selesai. Tinggal kasih tahu ke Buddha. Sudah tahu, Nor tahu, Ibrahim tahu. Ketik, kuprin. Lama si nobat kopi. Masuk. Pucuk upi dicinta orang kopi ben namanya. Nah, aku bikin peraturan. Cantik sekali ini baru. Emang visioner kau nih. Nah, enak ini. Lagu udah jadi. Ah, pucuk. Lirik pun udah ada. Ini dia buat lirik nih. Ini bukan diri. Maksud aku nih, lirik ini. Lagu ini kita bertiga di rumah ini untuk penyemangat. Ini. Peraturan ini. Semangatnya gak kayak gini. Semangatnya, ayo kita bangun pagi sehat dan kuat. Peraturan ini aku buat untuk kita bertiga, betul. Ini tak nyambung. Ini bukan peraturan penyemangat. Peraturan lah. Penyemangat lah, bagus. Ini lah, kau dengar loh ya. Kau dengar. Nih, peraturan pertama. Itu tuh lagu tuh semangat. Apa peraturan jadinya penyemangat? Bukan lagu, ini nih buat peraturan biar barang sini nyaman, biar hidup kita tentram. Iya kan, tinggal kau bikin lirik ini, lirik kau ini salah nih. Aku ini kan lagu dah ada penyemangat. Aku buat Cino. Diam. Oke, dengarkan kau ini. Nih, peraturan. Aku maunya penyemangat. Peraturan ini belum dengar, bukan lirik lagu. Penyemangat pala otak kau. Ancur lah, belum gak dengar peraturan ibu Daniela. Jangan tak keuntung, ayah aku, terbaik. Gila, aku ngasih peraturan lah. Kasih nyuruh akunya, dia nantang aku bikin kopi, kemana dia? Aku taruh ya sih, depan itu, tak tahu mana. Aku ngajak lah ini. Aku ngajak ya, aku ditantang lah. Ini aku nek ibu bupati ke ibu gubernur. Bu, siapa lah pandai buat kopi? Jadi tak ada percaya. Kas mumu, aku nanti anak ditahu pandai buat kopi, aku buat kopi. Tak ada rasa. Bila aku nalep. Jangan, nanti. Ini kok kopi ya, nih. Jangan. Biar minum. Ibu aja. Biar sejuk. Nah, begini lah. Kasih tau lo. Nah, aku bikin peraturan biar apartemen kita nih aman dan tenteram. Kamu ada aturan apa nih? Sekolahan ke apa? Kan aku, barang aku banyak hilang.
Indomie hilang, Woko hilang, sabun hilang, kolor hilang, celana panjang, celana pendek. Kayaknya mana kehilangan kau nih? Kau yang lebay-lebay ini tadi. Ya Allah, betul. Kau yang tak kerasa. Kemarin kamu hilang. Aku tak ada yang hilang. Tapi hilang kau perempuan. Kalian masuk ke rumah ini, nanti kau marah. Banyak apa banyak, kamu aku tak pernah hilang. Kan udah aku hilang, kau baru. Kau baper orangnya. Dengan orang peraturan lah ya, nah, pertama, tanda menggunakan barang orang sembarangan. Kau kira aman, Ibrahim, tanda. Oke, okay, kok bangun binatang boleh berarti? Boleh. Boleh ya? Boleh. Pintu kunci, tadi kau mana kau? Tidak ada. Ah, tak boleh. Kena kunci. Kau tak apa, kasih tak situ. Dan binatang ya, orang dan binatang. Binatang, aku ambil masalah kau, orang dan binatang. Yang kedua, dimohon untuk tidak menggunakan barang orang dan binatang sembarangan. Oke. Yang ketiga, diharapkan dan dimohon untuk tidak menggunakan barang orang dan binatang sembarangan. Biar tegas. Banyak pernah. Biar tegas. Ulang-ulang gini ya, Om Lisa. Dilarang menggunakan barang orang dan binatang sembarangan 10 kali. Dan tak ada tempo ulang. Aku tak kuasa nak dengar. Itu gitu. Nah, Neng, tempat. Aku bila telajak, pakai barang orang dan binatang. Balikkan lagi ke tempatnya. Kau dah habis dah lah. Nanti balikkan ya. Nanti balikkan. Nanti boleh. Asal tak. Pakai ombi balik lagi. Iya lah, tapi boleh lah. Apa yang penting balik ya? Tapi bilang dulu. Habis belajar pakai barang orang. Bilang kok. Itu gak aku, apa pun aku. Sakit mata orang lain ni. Itu. Beda pakai. Nah, balikkan lagi tu tadi, buang ni. Dah. Yang kelima, jangan membuang sampah. Kau pun di. Tuh, jangan membuang sampah sembarangan dan... Nah, Pak, aku tulis peraturan ya. Peraturan lo. Nah. Apa tuh? Nah, sebuah aja. Habis itu kau terapkan. Oh, apa? Oh iya. Terus. Nah, ini yang wapan. Gimana? Komentar lo. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan... Jangan... Dan jagalah hati. Kebersihan sebagian dari peraturan. Jagalah hati. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jadi bisa kau terima dari peraturan ini? Enggak. Karena reklamasi? Enggak. Kau tak menderita, aku menderita. Suka kau lah. Oh ya. Aku udah dapat dari ini. Aku udah dapat dari ini. Penyemangat. Segala macam bikin penyelamatnya lah kopi pun habis pasal aku buat lagi nih.